katakanlah saya itu suka jam. Jam saya itu ya dibilang antik ya tidak terlalu, tapi ya lumayan gitulah. Cukup lama-lama lah jam itu. Ya tahun 19 ada yang 28, 30, ada yang 40, ada yang 53. Nah seperti ini yang 50 lebih, tahun 50 lebih. Jam, kenapa saya suka jam? Karena jam itulah manusia itu memerlukan waktu, menepatin waktu, mengindahkan waktu. Kalau waktu itu tidak bisa kembali, seperti saya yang sudah tua ini, suruh muda lagi nggak bisa. Orang iso, orang bakalan nomeneh. Jadi, tapi saya tidak mau menyia-nyiakan waktu. Saya menggunakan waktu itu, saya gunakan benar-benar. Dan saya mau belajar benar-benar. Tidak ada manusia yang bisa tidak belajar terus pintar gitu, tidak ada. Jadi mau semuanya itu berjuang untuk menjadi pintar, menjadi enak, menjadi bahagia, menjadikan sejahtera, harmonis, segala macam. Nah, waktu itu adalah yang kita butuhkan. Maka saya senang mengkoleksi jam. Nah, sekarang pada waktunya adalah waktu kita itu tidak menyia-nyiakan lagi waktu itu. Seperti nanti saya tunjukkan di dalam lukisan-lukisan saya. Lukisan-lukisan saya itu, disitulah waktu itu. Nah, waktu sekarang dan waktu kemudian. Nah, sekarang coba kita sama-sama lihat lukisan saya, ya. Tadi kan saya ceritakan jam, soal jam, saya suka jam karena menunjukkan waktu. Waktu itu berjalan terus. Nah, seperti ini. Saya lukiskan satu. Ini kelihatan ini ya, Satria lagi bertapa. Dan judulnya ini adalah Satria Dibakar di Canda, Kawah Candra di Muka. Kawah Candra di Muka. Sekarang itu waktu, situasi lagi panas. Semua orang lagi ingin membakar satria-satria yang sedang memperjuangkan untuk kebahagiaan, kesejahteraan dari kita semua. Makanya saya lukiskan ini. Lihat tuh. Api sedang berkobar dan begitu mengerikan. Inilah keadaan situasi-situasi sekarang. Cobalah kita mendinginkan situasi itu. Dan akhirnya pasti kita akan mendapatkan suatu keindahan. Tapi hanya satria-satria yang bisa dibakar di api yang begitu. Ceritanya Suta seperti cerita Suta Soma di zaman dahulu. Di zaman Empu Tantular. Itu dia menceritakan demikian. Suta Soma memperjuangkan keharmonisan dari alam semesta. Tidak ada saling tidak ada saling menuduh, tidak ada saling
ya merasa paling kuat di dunia. Karena yang terkuat di dunia ini hanya satu, yaitu Ilahi. Dan kebenaran. Ilahi itu kebenaran. Kita kalau bisa memperjuangkan kebenaran, damai, aman, tentram, hidup itu alangkah indahnya. Jangan seperti ini. Wah. Tadi saya mengatakan lukisan yang tadi. Nah, sekarang ganti lukisannya ini. Ini namanya indah. Kalau kita setelah bisa mendamaikan alam, mendamaikan negara kita, alangkah hidup itu indah, warna-warni demikian indahnya. Sehingga, ya, inilah yang disebut orang seperti di dalam surga. Kita itu bisa bersyukur, bisa menikmatin. Karena apa? Karena damai. Karena tidak ada lagi gejolak-gejolak. Pertentangan itu tetap di dunia ini ada. Tapi kalau kita bisa dengan pertentangan itu kita jadikan satu kekuatan untuk mendorong ke depan menjadi sesuatu perdamaian. Menjadi suatu keharmonisan yang luar biasa. Demikianlah indahnya. Jadi lukisan-lukisan saya ini menunjukkan demikian kita bisa hidup tentram, demikian kita bisa menikmatin keindahan-keindahan alam semesta ini, warna-warni dari alam semesta ini. Semua itu kita nikmatin, kita jadi harmonis dan kita melupakan seluruh perbedaan. Manusia hidup itu ada perbedaan, pertentangan. Bagaimana bagusnya pun tetap ada yang mengatakan kurang. Inilah, ingatlah dan demikianlah. Ya, para pemirsa semuanya, sekian dan nantikan episode-episode saya kemudian mungkin lebih seru dan lebih seru. Macam-macam, saya hobinya macam-macam, jadi ya mungkin YouTube-nya macam-macam. Tapi jangan lupa, kalau senang, subscribe saya. Terima kasih.